kembali lagi bersama kami di MotoGP Plus 62. Mantap. Ya, kelihatannya para rider sudah siap-siap untuk menunggangi kendaraan. Bus. Apa yang dilakukan Dovis Lotong itu kepada Valentino Comet itu? Tampaknya Dovis Lotong, bos. Punya itu dendam yang tersungguh. Kepada Valentino Comet itu. Sampai kau. Ya, kembali lagi di Sirkuit Besalen Mandalika Internasional. Ya, kelihatannya cuaca kali ini sangat cerah ya, Bang. Cerah sekali, Bang. Itu sirkuitnya kok kayak usus besar gitu ya, Bang. Itu sirkuit yang sangat epic sekali. Ya, untuk standing nomor 1 diisi oleh Dovis Lotong, disusul oleh Mart Semun di posisi 2, dan di posisi ketiga ada Jack Sakrut, dan terakhir ada Valentino Comet. Mantap sekali, mantap, Bang. Mantap buntu loh, jelek loh. Wah. Balik bodoh. Tanya sana loh. Ya, nampaknya lampu merah sudah mulai menyala, itu tandanya para rider sudah harus bersiap-siap untuk menyalakan motornya ya, Bung. Ya. Apa yang terjadi oleh Valentino Comet, Bung? Ya, kelihatannya motor Valentino Comet sedikit ada miss ya, Bung. Trouble. Dibantu oleh teman-temannya ya toh. Musuh juga. Mereka berempat itu sangat silaturahminya mantap sekali. Ya, ikatan batinnya sangat anu ya. Ya, lampu kuning sudah mulai menyala, Bung. Itu tandanya para rider sudah harus bersiap-siap ya, Bung. Mantap. Oh, lampu. Ya, lampu hijau, Bung. Ya, kok kayak kotor ya, Bung ya. Ya, nampaknya wasit sudah siap-siap untuk melempar BA-nya ya. BA sudah dilemparkan. Apa? Siap-siap. Oh, iya, Bung. Siap, Bung. Ya, kita lihat replay-nya, Bung. Wow, sos. Tampaknya RT yang terlalu besar. Jadi, motor tidak bisa dikuasai, Bung. Ya, Bung. Nampaknya Valentino Comet memimpin balapan disusul oleh Jack Sakrun. Dan di posisi 3 ada siapakah di sana? Ada Mark Semun, Bung. Oh, iya, Mark Semun. Oh, hampir gampang. Baik, Oso. Apa yang terjadi oleh Dovis Lotong? Aduh, belum. Ya, kita kembali lagi ke balapan ya, Bung. Nampaknya Valentino Comet masih memimpin jalannya balapan ya, Bung. Bos, kita lihat adegan replay-nya, Bung. Ya, Bung. Loh, ngimpu. Ya, Bung. Ya, Bung, bagaimana prediksi Anda tentang balapan hari ini, Bung? Tampaknya empat rider ini cukup sengit sekali untuk memperebutkan podium. Sungguh ketat, toh, Bung. Ketat sekali, Bung. Ya, nampaknya Jack Sakrun mulai merangkak ke posisi pertama ya, Bung, menyalip Valentino Comet. Tampaknya motor 3000 cc-nya Valentino Comet mengalami ngeler-ngeler ya, Bung. Iya, Bung, mulai ngeler ya, Bung. Iya, sekali, Bung. Makanya disalip oleh Jack Sakrun. Iya, Bung, kita sampai ke tikungan yang pertama. Tikungan ini cukup mematikan sekali ya, Bung. Iya, Bung. Banyak rider yang terjatuh di dalam tikungan ini ya, Bung. Iya, Bung. Ya, kita sampai ke tikungan kedua, Bung, di tikungan kali cukup ini. Cukup menukik sekali, Bung. Oh, nampaknya Jack Sakrun masih memimpin perkasa dan kedetan lama ya, Bung. Iya, Bung, betul. Wah, ngetrek, Bung. Api. Ya, kita sampai ke putaran pertama. Masih Jack Sakrun di posisi pertama dan disusul oleh Valentino Comet. Di posisi ketiga ada Mark Semun. Dan yang posisi terakhir adalah Dovis Lotong. Ya, betul. Ya, kita sampai ke putaran kedua, nampaknya Mark Semun pertama, Bung. Dan disusul oleh Dovis Lotong. Di posisi ketiga ada siapa di sana? Oh, Jack Sakrun. Dan di posisi terakhir ada Valentino Comet. Ya, kita sampai ke putaran ketiga. Oh, nampaknya ada posisi pertama ada Dovis Lotong, Bung, yang disusul oleh Mark Semun. Dan yang ketiga ada Valentino Comet. Dan yang terakhir adalah Jack Sakrun. Ada apa di mana, Regen? Kalian ini malah gabuin aja. Gabuin aja. Aku duluan.
ke balapan, Bung. Nampaknya Valentino Comet mengambil pit stop ya, Bung. Tampaknya motor 3000 cc-nya Valentino Comet mengalami trouble. Ya, Bung, betul. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Bos, hampir saja mengenai Mark Moon, ya. Motornya Valentino Comet. Ya, kita lihat replaynya. Hampir saja, Bu, ya. Sedikit sekali. Mantap. Ya, bagus ini, udah bagus motor, Bu. Mantap. Hei, sepatu. Nah, tampaknya kita sudah mencapai lap yang terakhir. Ya. Dan parah, sampai ke sawah kita membunuh. Ya, Bung, betul, Bung. Ini tapi saya mulai haus, kita minum dulu, Bung. Oh iya, aku juga ngelak. Jaluk, Bung, jaluk. Iya, Bung. Wah, mantap ini. Udah, Bung. Ah, mantap. Ya, kita kembali lagi. Bagaimana prediksi Anda tentang balapan kali ini, Bung? Tidak bisa kita prediksi. Masih belum ya, Bung? Masih belum. Masih abu-abu. Nah, iya. Ya, apa? Hah? Oh iya, bentar. Ya pemirsa, mohon maaf sekali karena ada sedikit kendala di studio ya, Bung. Iya, Bung, betul sekali. Ya, kelihatannya saya ada kepentingan mendadak, yaitu harus mengantar nenek saya ke pasar. Kalau kamu, Bung? Saya mau bersemedi di belakang dulu, Bung. Sebentar sekali, ada kepentingan mendadak sekali, Bung. Ya, jadi terpaksa kita harus menyerahkan komentator ini kepada rekan-rekan kerja kita yang ada di Rusia ya, Bung. Ya, betul sekali. Ya, kita serahkan langsung saja kepada Vladimir Syaputra dan Alexander Manggolov. Ya, silakan. Vladimir Pat. Rossi holds it, Marquez wants it. These two, no love lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see them. You see Marquez lose the rear there? Marquez lost the rear. He got on the gas and round it went. We've seen him down his elbow. He's got problems. He can't talk that. He tore his elbow out in qualifying. If you saw that particular footage, it was unbelievable. He should have gone down. He didn't go down. And now Marquez is chasing Valentino Rossi. Rossi limits the damage that Lorenzo is inflicting at this point. In terms of the points, Rossi's wide, but he holds it. The odds would be off, and we'd be talking about Rossi versus Lorenzo. That was, of course, the smart money. We're through turn 12. We're on to turn 13. On to turn 13 now. Lorenzo's closing in on Pedrosa. And Pedrosa. I wonder where Danny sits in all of this. Danny would have liked to win a couple more. Yeah, his first pole for some time. And did Rossi stay on? He did, as we're at turn 13, back to second gear now for the 55 mile an hour. Rossi runs him out! Rossi ran him out! There is going to be a race direction investigation over there. There is going to be Mike Webb at race direction. Is Valentino Rossi, the legend, going to get a penalty? He will get a penalty, I'm fairly sure of that. It almost looked like he looked up and nudged Marquez off the track. This is controversy. Hey, what's up guys, kembali lagi bersama kita komentator terkoda, terkece dan tergaul dari matamu di pinggir kali trekotek. Ya, kita kembali lagi ke balapan, Bung. Ya, betul sekali guys. Ya, nampaknya Valentino Comet masih memimpin jalannya balapan ya, Bung. Dan alah, mister. Lagi mister, gak seru ya, Bung. Lah iya, Bung. Very fair, of course, tough but fair, brilliant motorcycle racing, two of the very best in the world, an icon, a legend, two of the best up by a youngster, two of the best we've ever seen in the world. So Sepang, we've got any Formula One fans in the crowd, certainly here. Ya, kembali lagi bersama kita dan nampaknya para rider sudah mencapai jalan perempatan ya ini, Bung. Dan nampaknya para rider kebingungan untuk mencari arah yang benar ya, Bung. Nah, terus panitianya penuju arah ini gimana ini? Nampaknya ketinggalan ini, Bung. Waduh, parah sekali, Bung. Awat ini. Ya, berikut ini merupakan statistik dari para rider ya, Bung. Ini bagian apa ini, Bung? Ini statistik itu loh, Bung. Ini gambar apa tuh ini? Gambar apa ini? Wah, tampaknya keempat rider kok dari keempat penjuru ya, Bung, ini, Bung. Nah, iya, ini itu loh, Bung. Ini dari mana ini asalnya mereka ini, Bung? Wah, gak mudeng aku ini. Kok tampaknya saling menghilang ini gimana tuh ini satu sama lain ini? Loh, editor. Hei, gimana ini, hei? Ya, kita anu aja ya. Oh, mungkin ini adalah garis tali silaturahmi dari mereka. Wah, mungkin, Bung. Jadi berkumpul kembali, Bung. Ya, ini kemana toh ini penunjuk arahnya ini? Oh, itu loh, tampaknya itu penunjuk arahnya. Mana aja toh? Tampaknya ke kanan ya, Bung. Ya, nggih.
Nah, nampaknya penuju arah sudah mulai bergabung dengan kita dan Temperature has come up. I'm getting excited already. And whether it was going to affect the likes of Lorenzo's front tyre. Saw it in Phillip Island. Will we see it again here in Sepang? Here comes Rossi. Rossi up the inside of Marquez. He'll take no prisoners. And the roar is from Wales. But not enough. He's going to hold it. A shootout down to the left-hander. Rossi holds it. Marquez wants it. These two, no love lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see the war. Rossi stay on, he's in the grip, turn 13, back to second gear now for the 55 mile an hour. Rossi runs him out, Rossi ran him out. There is going to be a race direction investigation over that. There is going to be Mike Webb at race direction. Is Valentino Rossi, the legend, going to get a penalty? He will get a penalty, I'm fairly sure of that. Almost looked like he looked up and nuts Marquez off the track. Ya, kembali lagi bersama kita. Nampaknya di sini ada sesosok penunjuk arah ya, Bu. Oh, nampaknya kok dia sangat ngantuk sekali ya, Bu. Ngantuk sekali, Bu, ini tampaknya, Bu. Ada apa dengan sang arah? Apakah dia kekurangan ngopi, Bu? Mungkin juga begitu, Bu. Ini sangat misterius, Wak. Oh, nampaknya. Ternyata masih tersisa satu finalis, yaitu Valentino Comet. Dan apa yang terjadi? Oh, nampaknya dia salah arah, Bu. Waduh, gara-gara kamu ketiduran, dia salah arah, tuh. Yaudah, kabur. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sini dulu bro, capek bro. Buka aja nggak kejar. Capek banget. Moga dia nggak ngerti ya bro, kalau arahnya salah. Capek juga jadi penunjuk arah. Lari sana, lari sini. Tenggorokannya kering banget nih bro. Iya bro. Minum panas. Enak banget nih bro. Kebetulan ada kalian. Nih aku bagi-bagi minum nih. Wah kebetulan sekali bro. Mayan bro. Tolong dong. Waktunya pas. Aku tuangin nih. Sini. Ini nih Mi Choco, minuman kakao yang coklatnya bikin bahagia. Wah enak tuh. Iya dong, karena terbuat dari coklat, malt, dan susu. Dan ini juga tanpa pemanis buatan, pengawet, dan pewarna sintetis. Oh iya, terus ini minuman ada gizinya enggak? Iya dong, karena mengandung sumber kalsium, fosfor, dan magnesium untuk aktivitas baikmu. Wah, cocok banget nih bro, buat ya, kita-kita yang lagi haus kayak gini bro. Tapi minuman kayak gitu bikin seru enggak sih di tenggorokan? Enggak dong, dengan gula palm, manisnya pas, hangat atau dingin, bahagianya pasti. Wah, pasti kamu bohong kan? Enggak dong, jujur ya, Lemonilo paling mengerti kita. Kalau enggak percaya, lihat aja bungkusnya. Oke, aku lihat dulu ya. Wah, beneran nih bro. Coba baca bro. Cocok buat kita-kita nih bro. Wah, ini langsung bisa diminum gak nih? Boleh dong, ya udah minum aja. Ini bro, buat kamu bro, satu-satu ya bro. Oke. Nah, bismillah. Gimana rasanya? Wah, beneran enak nih bro. Nambah lagi gak? Auto bahagia nih bro. Boleh dong, nambah sini-sini. Nih. Dah. Nah, ini juga buat temen minumnya. Boleh, brownies crispy dari Lemonilo. Ah, cocok nih bro. Pokoknya hari ini rezeki kita banyak bro. Bro, aku suapin mau nggak bro? Gimana? Wah enak banget nih bro. Pokoknya ini cocok nih bro. Kalau buat santai-santai kayak gini bro. Ini bro, lagi bro. Enak bro ini bro, serius bro. Oh iya, kalau mau beli lagi di mana ya ini? Kalian tinggal cek aja di website atau aplikasi Lemonilo. Oke. Bisa kita beli bro. Kita bro. Kamu harus beli banyak ya. Buat Oke, aku. Siap. Ini persetannya mana? Aku nggak finish. Terus ini piala mau ngapain ya? Buang aja dah.
sialan. Aduh, aku di mana sih ini? Gimana sih penunjuk arahnya? Malah aku dibuat nyasar gini. Aduh, suara apa itu? Duh, Ma, Komet mau pulang, Ma. Aduh, gimana ini? Aduh, malah mogok.